Sebelum memulai rapat pimpinan TNI di Cilangkap, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga melakukan uji coba Panser Anoa Amfibi. Anoa Amfibi merupakan pengembangan lebih lanjut dari kendaraan tempur 6x6 produksi Pindad. Panser ini didesain khusus melintasi wilayah NKRI, khususnya di daerah pedalaman yang medannya sangat berat dan yang belum ditunjang oleh infrastruktur memadai. Dan berikut profil Panser Amfibi Anoa.